Selain kostum bela diri milik Bruce Lee, berbagai properti lainnya juga berhasil dilelang. Salah satunya adalah cambuk bambu yang pernah digunakan Bruce Lee dalam film Game of Death. Cambuk tersebut laku dilelang dengan harga berkisar 1 miliar rupiah. Pelelangan yang diselenggarakan oleh Balai Lelang Sping ini turut melelang hasil karya Bruce Lee berupa liontin batu giok. Liontin tersebut laku dilelang dengan harga sekitar 150 miliar rupiah. Para pemenang lelang merasa bangga dapat memperebutkan barang-barang peninggalan milik Bruce Lee. Hal itu disebabkan tingginya rasa hormat mereka terhadap sosok yang sempat mengharumkan prestasi bela diri Cina di berbagai film produksi internasional, termasuk Hollywood.